Baiklah, kita mulai saja. Kita akan mengisi kuesioner pada aplikasi PMP dengan menggunakan Paster PMP 2017. Langkah yang pertama adalah kita buka dulu aplikasi PMP-nya, kemudian setelah terbuka, kita cek dulu datanya pada menu kirim data. Nah, di sini jumlah calon respondennya sudah ada, kemudian yang kami kerjakan masih kosong. Nah, kita memiliki satu cara untuk mempercepat pengisian kuesioner peserta didik, pengawas PTK dan komite sekolah, yaitu dengan menggunakan Paster PMP 2017. Setelah muncul ini, yang pertama adalah kita buka dulu Paster PMP-nya. Setelah muncul, kita login dengan menggunakan user ID dalam PMP. Nah, setelah masuk di sini, jenis respondennya ada kepala sekolah, PTK, peserta didik, pengawas, dan komite sekolah. Yang paling banyak ke dalam pengisian adalah PTK dan peserta didik. Nah, untuk PTK dan peserta didik, kita dapat menggunakan menu salin kuesioner. Kita coba salah satu PTK atau peserta didik. Untuk memudahkan atau mempercepat, kita coba saja dengan peserta didik, karena pada dasarnya untuk yang lainnya itu adalah sama. Kita pilih salah satu siswa, misalkan ini. Kemudian kita proses. Sementara menunggu proses, kita atas nama siswa tersebut. Nah, ini dengan menggunakan tukar pengguna. Nah, untuk melihat hasilnya, kita lihat pada konfirmasi selesai. Nah, ini hasilnya adalah semua kuesioner atas nama peserta didik ini sudah terisi dengan benar. Kemudian kita kembali ke menjadi operator. Kita klik saja. Kemudian kita lihat pada menu kirim data. Nanti di sini akan muncul yang telah mengerjakan siswa yang tadi sebanyak satu orang. Ini telah mengerjakan. Nah, kemudian untuk peserta didik lainnya, kita dapat menggunakan menu salin kuesioner atau kita dapat langsung memproses satu persatu.
Untuk memproses satu persatu, mungkin jawabannya akan relatif sama. Nah, untuk membedakannya, kita edit dulu atas nama ini. Kita lihat dulu apakah kuesionernya cocok menurut kita atau menurut peserta didik. Kita kembali lagi ke tukar pengguna. Kita masuk ke atas nama siswa yang tadi. Kuesionernya kita buka. Nah, setelah terbuka ini untuk membedakan satu antara dan yang lainnya, kita dapat mengedit dulu. Misalkan ini jarang. Ini jarang atau ini boleh sama semua. Kemudian pada menu ini, misalkan kepramukaan wajib ya. Kemudian ini tidak ada, tidak ada. Ini pilihan-pilihan, ini tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kemudian tidak ada. Kemudian klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Kita kembali ke konfirmasi selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Kemudian kita kembali ke aplikasi Pasteur PMP. Nah, kita akan menyalin kuesioner atas nama siswa ini ke beberapa siswa yang lainnya. Untuk peserta didik, ini kita akan memberikan kuesioner sebanyak 15 orang, maka kita bagi 3 saja ya supaya berbeda antara satu dengan yang lainnya, 5 orang, 5 orang. Kita salin kuesioner. Sumber responden, kita klik peserta didik. Kita cari nama peserta didik yang telah tadi kita isi atau kita edit. Kemudian tujuan respondennya kita klik mau siswa siapa yang jawabannya akan sama dengan siswa tersebut, misalkan dengan yang ini. Setelah selesai kita proses. Nah, ini kuesionernya telah sukses. Kita salin ke siswa yang lain. Misalkan yang ini, kemudian kita proses lagi. Baru 2 orang, kita klik 1, kemudian kita proses lagi. Kita pilih satu lagi, jadi semuanya 5 orang dengan jawaban kuesioner yang sama untuk peserta didik. Klik OK, kemudian kita tutup, kemudian kita tukar ke pengguna. Kita kembali menjadi operator sekolah. Kita akan melihat apakah 5 siswa sudah terisi kuesionernya atau belum. Untuk membuktikannya, kita dapat melihatnya pada aplikasi PMP ini pada menu kirim data. Apakah responden untuk peserta didik sudah menjadi 5 orang? Nah, ini sudah 5 orang, berarti kuesioner yang sudah tadi kita salin berhasil. Kita kembali ke aplikasi Pasteur PMP. Nah, ini contoh untuk peserta didik. Silakan kawan-kawan dapat mengaplikasikannya untuk PTK dan komite sekolah. PTK dan komite sekolah.
Karena untuk kepala sekolah ini sendiri kita dapat langsung, kemudian pengawas kita langsung proses satu kali. Untuk kepala sekolah juga satu kali. Karena yang lainnya banyak, maka kita pilih salah satu, kemudian kita salin. Nah, untuk menyalinnya, kawan-kawan dapat mengedit satu-satu saja untuk membedakannya supaya tidak terlalu sama. Setelah selesai semua, silahkan konfirmasi, kemudian kita kirimkan datanya ke Dapodik Dasmen atau ke PMT. Sudah selesai, kita tutup aplikasinya, kemudian kita kembali ke beranda. Nah, nanti di sini akan muncul sebanyak 5 orang responden telah mengisi. Jangan lupa untuk responden untuk dikonfirmasi supaya masuk ini terisi semua, kemudian ini juga terisi. Setelah itu selesai, kemudian kita melakukan kirim data. Nah, demikian cara-caranya untuk menyalin kuesioner hasil peserta didik maupun yang lainnya. Semoga bermanfaat.